Hold up. Untuk video yang minggu lalu kan kita sudah main sport keindahan di perjalanan. Untuk kali ini kita akan mengeksplor tentang keindahan alam yang ada di sekitar kita. Dan kali ini yang kita eksplor itu riam terletak di desa Bau. Sebelumnya mari kita lihat perjalanan kita yang akan kita lewati. Ini banyak kegiatan. Lalui oleh warga, jadi kita cukup berhati-hati mengenai hal ini. Kebetulan juga hari baru selesai hujan. Oke, kita lanjut guys. Sampai di sini perjalanan kita menggunakan kendaraan karena kita bisa lihat ke depan itu medan yang kita tempuh tidak memadai ya untuk kendaraan bisa masuk ke dalam, dan juga sudah seperti saya katakan tadi itu jalannya licin, jadi bahaya untuk kita membawa kendaraan masuk ke dalam. Oke, kita bisa lihat ke depan itu perjalanan yang akan kita tempuh selanjutnya. Saya katakan tadi kita sudah sampai di riamnya, jadi kita bisa lihat ini airnya jernih sekali guys. Ini sekali, wah segar guys, segar. Oke, kita sudah sampai di aliran air liamnya ya. Ini seru sekali ya, ini jernih guys. Kalian juga bisa nih ke tempat ini, ajak teman-teman kalian, kita nyusuri bareng. Oke, kita nyusuri aliran airnya.
guys, untuk jalannya kita turun ke bawah itu melewati medan yang sangat sulit. Jadi kita harus berhati-hati karena sudah seperti yang saya katakan tadi, baru habis turun hujan, jadi jalannya licin. Kita bisa lihat itu medannya sangat terjal, jadi harus berhati-hati. Untuk kita, ke air terjunnya guys.